Oke, halo om-om para Dagester semuanya. Ketemu lagi seperti biasa di channel GDZ Dagester. Yuhu, saatnya sekarang saya mau apa ya? Makan boosting si Hot Wheel Monster Jam nih, Mini Monster Jam Mystery Truck. Ini salah satu yang bikin saya penasaran dari kemarin ya. Saya nanti nggak kelihatan-kelihatan semalam akhirnya bisa nemu juga. Dan kebetulan saya nemu kemarin semalam di Dasana Indah ya, di atas Bojonegoro ke Tangerang. Cuma ada satu-satunya sih, tapi kemudian semalam saya berhasil menciduk si Sultan Razia Malam, ketemu sama Om Manchester, dan di situ juga banyak banget ternyata ada monster gym ya. Di situ cuma saya nggak nyerok lagi karena saya udah Bandung udah dapet satu ini ya. Jadi buat ngobatin rasa penasaran saya aja sih sebenarnya ini apa saya nyuruh, dan banyak juga yang nyuruh ya temen-temen, ini banyak yang nyuruh buat nyoba hunting monster jam nih. Awalnya sih dari Om Kemal Toys ya infonya, terus kemudian ada Om Mengus Om Well Garage ya, Well Garage juga dia udah dapet. Terus ya hanya coba hunting-hunting, ternyata baru nemu semalam. Dilihat dari plastiknya ini, bungkusnya dia ada monster gen 25 tahun ya, dan kemungkinan besar sih kayaknya nih kita di baru beredarnya nggak telat ya, karena sebenarnya 25 tahun monster gen ini kan 2017 kemarin ya, jadi ini barang lama sebenarnya. Ini awalnya sih kayaknya cuma beredar di daerah Amerika ya, di seperti kayak Walmart atau Kmart kali mungkin ya. Saya sering lihat sih reviewnya, beberapa saya pernah lihat yang web pertama aja itu sekitar bulan Juli 2017 videonya itu ada. Jadi itu udah telat banget sih sebenarnya di Indonesia ini untuk peredarannya Mini Monster Jam Mystery Truck ini. Oke, jadi langsung aja dah ya, kita unboxing, kita review isi, kira-kira isinya dapatnya apa. Saya dapat nomor 12. Jadi semalam tuh ada digantungan sama Om Mens, itu saya nemu ada nomor 12, 14, 15. Karena nomor 12 saya udah dapet, akhirnya Om Mens ngambil semalam nomor berapa yang 15 atau 18 semalam. Dia mau ngambil nomor 12 juga, cuma saya bilang saya udah dapet, jadi kan takutnya samaan gitu. Oke, kita langsung buka aja ya. Sebenarnya sih saya juga sebenarnya kalau emang terlalu jam itu saya agak terlalu suka sebenarnya sih, cuma ya buat rasa penasaran saya itu ya. Oke, untuk yang wave pertama sendiri saya juga nggak tahu, sekarang langsung dapetnya wave kedua nih. Aduh, wih, ada siapa nih, Monster Mutt Dalmatian. Jadi ini ada stikernya juga di Dalmatian. Wow, stiker doang ya. Wow, Monster Mutt Dalmatian. Di forum pecinta Dekes gantungan sendiri tuh ada banyak yang share tentang ininya, apa sih namanya katalognya ya gitu. Kita cek. Ternyata kecil banget. Ada kuncinya. Wih, lucu bro, Dalmatian. Nggak tahu sih ya saya jenis-jenisnya Monster Jam ya. Kalau di sini kan ada 8 ini dari yang serinya si wave pertama ya. Wave pertama itu ada Grave Digger, Purple, UFA Digger, terus ada Max D, Monster Mutt, Team Hot Wheel, terus Zombie, Blue Thunder, sama Mystery Truck ya. Gak tau dah. Ini di sini gak ada ya. Oh ini saya Monster Mutt Dalmatian nomor 4. Jadi sebenarnya mungkin wave pertama ataupun wave kedua sama aja ya. Ini kalau ada wave cuma ada 8 ini deh. Oke, sama aja sih. Ya, saya dapat yang nomor 9, nomor 4 nih. Cuma di sini tulisannya nomor 12. Oke, akhirnya kita coba review dikit lah ya. Sedikit aja. Wow, kecil banget ini Dalmatian ya. Anjing dong, anjing Dalmatian ya. Ya, dari film Dalmatian. Bisa dilihat tuh lucu-lucu-lucu banyak. Belakangnya apa ya? Karet nih, belakangnya karet, cuma depan plastik. Ya, base-nya yang besinya itu yang di base-nya sini nih, base-nya. Tuh, made in-nya Thailand ini.
nggak tahu nih cara ngoperasinya gimana sih. Oh, masukin aja langsung ke sini ya. Oh iya, langsung ke situ ya. Terus kita, wih, meluncur kencang juga ya. Mantep, kencang juga nih. Ini kalau punya banyak, terus kita bikin lomba aja ya, bikin balapan gitu, kayaknya seru nih. Ayo Oman, kita balapan ini yuk, Monster Jam aja yuk. Coba aja itu kita bikin balapan ini nih, sama apanya tadi semalam kayaknya dapat, dia dapat zombie ya. Sama Dalmatian saya nih, balapan kita. Oke, ya lumayan bagus. Kayak gini ya. Dikitnya ada kuncinya ini apa buat pelontarnya ya, launchernya. Dalmatian tuh. Oke deh. Segitu aja untuk review kali ini, buat setidaknya udah mengobati rasa penasaran saya tentang mini Monster Jam, dan kali ini saya dapat Monster Mode Dalmatian ya. Jadi saya apa ya, udah terobati lah rasa penasaran saya. Ya nggak tahu juga sih ya, kalau saya belum begitu tertarik untuk ngumpulin semua, karena saya juga belum lihat untuk katalog secara apa sih katalognya ya, yang secara top gitu kan. Saya pikir di dalamnya ada katalog, ternyata nggak ada ya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video review singkat mini Monster Jam Mas Mystery Truck kali ini. Dan jangan lupa seperti biasa, subscribe kalau yang belum subscribe, terus kemudian di like, di share juga, ataupun mau di komen. Silakan buat teman-teman yang memang lagi koleksi apa Monster Jam ini, bisa langsung komen di bawah aja, kira-kira udah dapat apa aja nih, udah dapat nomor berapa mungkin ya, bisa di share sama kita aja. Oke, terima kasih semuanya, dan tetap keep hunting. Salam Dekester, bye bye you.